Ini nambahin defense, Dialga nambahin defense. Ini nambahin attack, attack sama defense. SP attack, attack sama defense. Wow, kalau ini nambahinnya attack, cok. Nambahinnya attack, dia pakainya attack. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuma menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Monster Gigantamax ya. Oke, di video kali ini kita bakalan nge-push CP sekalian ngabisin event ini cuy. Ya, ini udah tinggal berapa hari lagi nih ya, besok terakhir. Kalian lihat video ini harusnya udah terakhir. Di sini aku udah ada 30 tiket cuy ya. Ini aku beliin tiap hari cuy. Nah ini nih yang penting nih ya, nanti kita selection si Mega Diancy ini karena punya banyak banget cok. Aku punya 1000 lebih, kita jajanin yang bisa kita beli aja ya pokoknya. Oke, kita 30 kali yes. Oke, masih bisa lagi ya, tiketnya tapi udah habis ya guys ya, tiketnya udah habis. Ini dapat sampai ini sih harusnya ya, dapat sampai ini enggak sih, Blood Rage Guardian. Ada Guardian cok, tapi kita udah nggak bisa nih 10 kali. Kalau mau 10 kali besok sih bisa ya, besok masih bisa 10 kali guys. Besok masih bisa beli 5, berarti kita summon 4 kali cok. Tinggal terakhir besok. Besok langsung 10 kali 2, 3, nggak dapet dong. 4, terakhir, please lah dapet ini. Alah, dapetnya yang lain, nggak tahu cok. Besok bisa dapet atau nggak ya? Semoga sih bisa. Ini soalnya masih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 12, sama ini 13. Besok kurang 3 biji, ini harganya 100-100. Kalau nggak bisa pakai diamond gitu, tapi nggak tahu cok, itu bagus nggak ya, worth nggak guys, coba komen di bawah ya. Pokemon live, Pokemon dash nggak usah kita beli yes. Oke, sekarang kita coba naikin CP ya dari si Mega Diancy extreme trainingnya. Extreme trainingnya dia butuh HP training manual. HP training manual. Kita coba buka ya dari sini ya. Aku harusnya punya banyak cok. Ini resiramnya banyak banget. Loh, ntar gear ini. Oh ada yang bisa disaman kah? Oh medal shard kita bisa combine. Please ungu, nice banget cok. Dapatnya ungu dong. Equip to increase the stat. Oke, okay, nanti kita increase. Bentar, aku tuh mau ngebuka apa? Nah, ini training manual. Nah, ini kita use yang HP ya. Ini kan HP training manual. Kita summon 460. Kita summon semua. Mending fokus Mega Diancy atau Pokemon yang lain ya? Mega Diancy aja lah ya. Oke, okay, aku summon ke HP semua. Biar kita naikin si Mega Diancy Extreme Training. Oh, kalau pakai diamond itu jadi setengahnya, guys. Kalau kalian pakai diamond ya. Oke, kita nggak pakai diamond. Diamond kita sayang, cok ya. Duh, ini udah 16. Ini mahal nih, cok, 16. Kita setengahnya. Gak apa-apa lah ya, dikit-dikit pakai diamond. Karena udah 20, cok, sekali ngeklik. Nice, dah. Wuh, Mega Diancy-ku jadi 314.000, cok. CP kita 2.040.000. Udah ya, extreme training cuman bisa itu doang kah? Extreme training yang lain, oh kita beliin di shop deh. Di shop aku kayaknya banyak banget yang belum aku beli gitu. Ini nggak usah deh ya.
Nggak terlalu perlu, aku punya banyak banget soalnya. Yang minggu ini yang belum kita beli ini doang nih. 100.000 kita beli, Cok. Ini kalau maksimal 100.000 langsung habis, Cok, jangan. Nanti untuk kita beli yang lain aja. Soalnya besok reset ya. Kita beli. Kita beli. Nah, ini store coin ada 43.000. Kita coba yang DPS deh ya sekarang ya. Yang DPS Dialga Extreme Training. Ini nambahin defense. Dialga nambahin defense. Ini nambahin attack. Attack sama defense. SP attack, attack sama defense. Wow, kalau ini nambahinnya attack, Cok. Nambahinnya attack, dia pakainya attack training. Oke. Aduh, mending ini atau kayaknya mending Snorlax ya? Mega Snorlax aja, Cok. Mega Snorlax nambahinnya attack. Kita beli yang attack deh. Nih ya, attack training kita. Oh, beli 200 juga bisa, Cok. Beli 200 juga bisa. Attack training manual. Ini kita beli lagi bisa. Oke, attack-nya kita naikin juga si Snorlax. Extreme training masih 4, gas aja ya. Kalau masih 4 gas aja. Nanti kalau udah 20 ya, sekali klik 20 itu pakai diamond karena mahal, Cok. Wow, ini masih belum nyampe 20 ya. Oke, mentok cuman di level 44. CP-nya jadi 240.000. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice. Ini dex ini apa nih? Universal. Oh, si Calyrex kemarin. Oke, CP-ku 2.040.000. Oh, nggak nambah ya. Aku kira bakalan nambah, Cok, CP di sininya. Kok nggak nambah ya? Emang agak delay ya itu. Terus yang nambahin attack lagi, extreme training yang nambahin ini pakainya defense ya. Nambahnya defense. Kalau si ini pakainya all round training manual, all round, all round. Oh, ini all round ternyata, Cok. Enak ya. All round. Kita beli yang all round. All round training manual ini ya. Mana lagi? All round training manual. Oke, kita beli yang all round buat si Mega Blastoise. Masih 4, kita naikin aja. CP-nya nambahnya lumayan sih. Oke, kita pakai diamond biar bisa lebih tinggi ya. Oke, nyampe level 48. Oke, oh, CP ku baru nambah, Cok, 2.060.000 ya. Oke, terus Mega Gyarados. Mega Gyarados extreme trainingnya dia pakai HP. HP training manual. Dia nambahnya HP juga, Cok. Nambahnya HP. Enggak usah deh ya. HP tadi udah kebeli semua enggak sih? Kita lihat yang di Poke Coin Store. Oh, ini masih ada ring HP. Oke, enggak apa-apalah kita tambah si ini ya. Oke, habis, Cok, ya, habis. Habis semua. Kita harus beli ngeklaim dulu di Poke Coin War. Aku kira bakalan bisa 2.100.000 ya. Ternyata extreme training nggak terlalu banyak nambahinnya, Cok. Research-nya, research chest. Kena 24.000 doang dapatnya. Bentar kita beliin yang HP. Oke, nice. Masih ada sisa 17.000, Cok. Oke, Mega Gyarados Extreme Training ini 12. Nggak usah deh ya. Kita pakai diamond nggak apa-apa deh. Oke. Oh, mentok, Cok, ya. Ini potensial. Oh, kita harus naikin potensialnya. Habis ini nambahnya defense, defense. Oke. Oke, 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 oke. Oke, kita komplit ya. Yang pertama, yang kedua defense, yang ketiga attack. Oh, gitu ya. Oke, kalau yang pertama komplit itu bakalan lanjut ke yang selanjutnya. Oke, 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 oke. CP ku masih 266.000. Dikit ya nambah ini, aku kira bakalan gede. Tapi ya itu udah lumayan banget, Cok.
Terus abis itu ini tadi kita ganti, ini ada yang masih ijo ya aku guys ya. Ini kita dapat ungu barusan. Yang ijo itu damage increase 4 ya, jadi 4%. Terus damage resistance 10%. Kalau yang ini itu nambah speed 8% cok ya. Critical damage 16,5%, PvP damage reduction 8%, terus damage resistance 18%, sama trainer level plus 9. Langsung kita replace guys ya, langsung kita replace. Nice. Nah, yang ini kita masukin ini ya tadi ya. Oke, karena kita harus pakai 4 tipe yang berbeda ya guys ya. Oke, sekarang CP kita jadi 2.090.000, dikit lagi 2.100.000, cuk. Tapi aku udah enggak bisa naikin, cuk. Naikin apa lagi? Kalau naikin TM kayak ya harus TM yang keren dulu ya baru dinaikin gitu. Dan ini sulit banget cok nyarinya ya, kita strengthen yang ini aja biar nggak nyala-nyala merah. Kalau masih ada yang nyala-nyala merah tuh aku kayak rada-rada gimana gitu guys. Ya kayak pengen segera di up gitu. Oke, naikin. Oke, dah semuanya cok ya. Dah semuanya udah nggak ada yang nyala-nyala merah. Dan mentoknya ya di 2.090.000. Sekarang kita coba victory road ya, setelah extreme training. Terus habis itu juga dapat badge yang ungu cok ya, dapat badge yang ungu. Hoki banget cok dapat badge ungu. Oh, itu nambahinnya GG sih guys ya. Menurutku nambahinnya GG itu. Kita coba lantai dajjal ini guys ya. 131 manual. Oke. Kita gaskan. Ini masalahnya di Cerneas. Sekarang kita coba hajar si Cerneas dari awal ya. Kita coba hajar si Cerneas dari awal. Apakah kita bisa lolos lantai 131 ya? Tapu lele emang nyebelin ya, tapi Cerneas juga nyebelin. Cerot, nice. Ah, nggak kena freeze loh. Nggak beku gitu, cok. Cerneasnya tetap masih bisa ngeheal itu mah. Nih ya, padahal aku tadi udah nambah speed 8%, tapi masih tetap kencengan musuh ya. Ini musuh speednya gila banget kayaknya. Oke. Ada shield ya. Gimana mau menang cok ya. Shieldnya Lugia juga ngeselin. Ini emang Pokemonnya ngeselin semua cok ya. Cerneasnya ngeselin, siapa Lugianya ngeselin, Tapu Lelenya sekalipun itu juga ngeselin guys. Tapu Lelenya sekalipun juga ngeselin. Ini tiga Pokemon, kombinasi tiga Pokemon yang ngeselin. Kalau kalian mau pakai tiga Pokemon ini ya untuk PvP, itu kayaknya lumayan juga deh ya. Lumayan juga cok ya, karena tiga Pokemon ini nyebelin semua. Nih, tetap nggak kuat sih ini ya, tetap nggak kuat cok. Udah ronde berapa nih? Udah ronde berapa kayak nggak ngurang gitu. Nggak bisa kena stun ya. Nih, begitu darahnya ngurang dikit langsung di-heal juga, kan? Darahnya ngurang dikit di-heal, darahnya ngurang dikit di-heal. Mau apa lagi, cok? Oke, okay, nice. Oke, kita heal aja deh ya, nggak apa-apa. Masih dikasih shield lagi. Tuh, please. Stun. Nggak kena stun kan? Anti-stun memang, guys. Anti-stun, cok. Nggak bisa dua langsung ya. Please, yuk. Rainstorm, gitu. Rainstorm. Nice banget. Damage-nya nambah ya. Rainstorm. Oke, atau si Gyaradosnya harus kita kasih shadow kill kah? Tuh, nggak ngurang-ngurang, cok, sumpah. Darahnya tuh nggak ngurang-ngurang. Terus harus gimana coba kita, cok? Kayaknya di satu ronde kita tuh harus beneran nge-spam damage sampai dia mati di ronde itu gitu ya. Jadi tiga Pokemon harus ultimate dan semuanya DPS gitu. Aku coba ya guys ya, aku coba ya. Cerneas, terus langsung pakai Dialga, langsung pakai Mega Gyarados.
Tiga-tiganya ultimate ke Sernias semua ya. Gila, nggak kerasa cok ke Sernias. Cerot, nggak kerasa juga tuh. Ngeheal juga Sernias-nya tuh. Tetap nggak kerasa cok, nggak kuat, nggak bisa. Masih nggak kuat cok. Gila banget, itu terlalu gila cok. Victory Road 1-3-1 terlalu gila. Oke, itu dulu ya cok ya, aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, see you next video. Salam Ampas Gaming, bye.